Aku ke video. Hai guys, kenal papa. Apa kayaknya? Baby shit itu. Mami shit itu. Mami shit. Baby shit itu. Baby shit. Eh? Jadi muka. Hai guys, selamat datang ke channel saya Suzy Live. So hari ni saya tak buat konten masak dan tak juga buat konten dekat dapur ya. Hari ni saya nak unboxing. So barang-barang ni anak saya dah nangis sana. So hari ni saya nak ajak you guys bukan saya nak nak riak ataupun saya nak tunjukkan apa yang saya ada tak. Ini adalah hasil daripada gaji YouTube saya yang berapa bulan yang lepas saya beli order. Barang-barang ni dah sampai. Jadi you guys pun tak tahu apa kat dalam ni, nanti kita start barang pertama ya guys. So tapi sebelum tu jangan lupa subscribe, tekan loceng dan juga dapatkan notification untuk video saya seterusnya. Okay guys, ni yang panjang ni saya order dekat Facebook. Saya order dekat Facebook ya guys. So nanti saya suruh suami saya buka ya dan pasangkan. Saya ada beli meja. Meja ni murah saja ya. Dia meja warna putih. Nanti meja ni untuk saya buat mubang makan-makan dan juga untuk tea break punya table. So ni lah barang dia ya. Nanti kita nak suruh suami saya pasang dulu. Kan dah raya. Nah, inilah dia meja putih dan juga kasih dia sekali ya guys. Sekejap guys. Buat dia. So saya akan pasang dulu meja ni guys. Nanti selanjutnya kita akan pasang yang ni ya. Tapi kita nak pasang meja ni supaya saya senang nanti nak buka tu barang semua ni nanti dekat atas meja ni. So meja ni tadi saya beli dekat Facebook ya guys. Jadi harga dia hanya RM88 saja. Saya beli dekat furniture dekat Facebook Market dekat area Sibu. Jadi dekat kedai mana saya lupa sudah. Tapi dia tidak jauh daripada dalam Palawan tu ya. Murah ya guys. Kalau dia tak promosi harga dia RM200 lebih. Tapi ini bila dia ada promosi dekat Facebook, jadi dia murah sangat ya, RM88. Dia ada dua jenis. Satu yang pendek dan yang ni saya ambil yang panjang ya guys. Ini untuk buat table makan-makan, table untuk letak minum kopi. Bagus ni guys. Saya suruh suami saya pasang dulu ya. Suruh suami saya pasang dulu. Alas untuk dia punya tapak kaki ni supaya kita punya tikar ataupun apa-apa dia tak scratch lah. Jadi dia bagi span untuk double tap ni ya. Dia banyak bagi kita ni. Benda tak tahu eh. Dia punya kaki ni kayu ya guys, kayu. Kayu jenis sama ni ya. Entahlah, saya pun tak tahu. Soalnya saya pun tak tahu kayu ni siapa. Tapi cantik ya, meja ni cantik. Okay guys, meja saya dah siap. Terima kasih husband. Tengok cantiknya meja saya ni guys. So selanjutnya nanti kita nak buka barang guys. Cantik sangat. Berbaloi kita beli dia. RM88 saja. Nanti saya akan letak dia punya untuk area Sibun Market. Murah ya. Nanti saya akan share dengan you guys dekat mana saya beli ni. Saya lupa dah. Nanti saya rujuk dekat Facebook ya guys. So saya seterusnya saya nak buka unboxing yang lain dulu. So yang ni saya order dari China ya guys. Saya order dari China. Saya nak tengok apa barang dekat dalam ya. Tunggu sekejap ya. You guys tak nampak pula nanti. Oh saya unboxingnya. Okay. Nampak tak guys? Okay guys. Tunggu sekejap ya. Kita kena unboxing satu-satu supaya
Ulang pak. So, ini saya order dari China. Barang itu sampai 3 hari lepas. Jadi saya kumpul dulu barang ini supaya saya senang untuk share dengan you guys. Yang ini dari China ni 7 hari tadi tersilap ya. Dia guna ABX. Kita nak buka dulu. Koyak lah pun nak. Nanti potong-potong tujuh-tujuh koyak pula ke dalam tu guys. Jangan risau, semua barang ni yang saya beli ni saya sudah sanitasi tadi, saya sudah spray dulu ya. Saya dah spray dulu dengan sanitasi sanitizer, jadi tak perlu risau. Ni saya order wallpaper. Okay guys, saya order wallpaper ni warna grey. Saya order 10 keping ya. 10 keping ni nanti saya akan letak dekat saya punya dapur, background saya punya dapur. Supaya nanti saya punya dapur tu dan sebab saya sebelum ni saya gunakan stiker, jadi saya nak gunakan yang ni 3D wallpaper ni. Macam cantik je guys. Jadi saya suruh suami saya pasang ya, sebab dia dah cuti, jadi dia akan pasang semuanya nanti. Saya order ni tadi harga dia murah sangat, 90 sen. Tapi shipping tu mahal guys, RM9. Jadi 20 lebih macam tu lah untuk penghantaran ni. Nanti saya akan order lagi sebab sedikit. Saya nak test dulu kan, nak beli yang sikit dulu sebab takut nanti barang tak sampai. Lagi-lagi bila dari China ni takut nanti barang kita tak sampai, susah pula ya. So ni saya order tadi dalam 10 keping ni guys. Hi. Saya nak susun dia dulu, okey? Ni 10 keping ni warna grey. Nah, cantik tak warna ni? Nanti saya, you guys boleh tengok dekat mana saya letak ni, dekat dapur ya. Okey, seterusnya barang kita. Seterusnya ni, ni baru datang tadi. Saya ambil dekat pos saju. Ni saya order dari Shopee juga. Ini hasil daripada gaji YouTube guys. Ini tak ada rahsia. Ini hasil daripada gaji YouTube saya. Saya beli dengan barang apa yang saya rasa saya nak beli, saya beli. Dalam hidup ni guys, saya bukan saya nak riak ya. Saya bukan nak riak. Inilah hasil usaha kita bila kita ada rasa kita macam nak beli, kita kena beli. Ini tak ada paksaan ya. Ini duit kita sendiri. So ini nanti nak tengok ya. Sekejap guys. Hati-hati nanti koyak beg kita ni. Beg ni guys. Nangis nanti yang mata berdarah. Anak saya kat sebelah tu, dia tengok YouTube. Ni murah je beg ni. Beg itu Shopee ni. Hurray! Bonya! Bonya! Yeay! Yeay! Oh oh. Oh dia dah pakai stiker dah guys. Okey, bagi dengan kakak. Ani kau dulu. Bagi kakak. Dah bagi adik-adik. Diorang dapat stiker ni. Anak-anak. So, saya dapat bag ni. Bag bonya. Kita tak mampu nak beli original ya guys. Jangan bising ya anak-anak. Anak-anak saya menyebok guys. Inilah hasil daripada gaji YouTube. Saya dapat beli bag. Saya dapat beli apa yang saya nak. Bagi siapa-siapa ibu-ibu yang baru start jadi YouTuber, teruskan yang anda tu ya. Jangan putus asa. Sebab kita tak tahu ya, daripada sikit-sikit nanti lama-lama jadi sikit. Jangan putus asa ya. Bag ni bonya, tapi ni bukan original ya. Kalau original kita tak mampu beli. Satu bag dah berbelah-belah ribu ya guys. Bag macam ni pun dah lawa. Kalau kita pergi pasar malam ke, pergi market ke, bawa macam ni. Wow, standard ni. Tapi diorang tak tahu harga ni berapa. Harga ni hanya RM17 je guys. Dia ada bagi bag kecil macam ni. Dan bag untuk letak IC dan card ya. Dia dapat 3 dalam 1 ya guys. Ini dia punya tali ya. Dia dapat tali. Kalau kita pergi jalan-jalan cantik ni guys. Mula-mula saya nak order yang warna hitam tu, tapi dia tak ready stock. Hanya yang ready stock yang macam ni ya. Nanti saya letak dia punya dia punya shop dekat Shopee tu kan nanti ya. Bagi siapa-siapa yang nak beli. Tengok cantik guys. Ini buat jalan-jalan ni. Cantiknya guys. Dia ada pack kecil lagi. Kat mana ni ya? Kat sini lah guys.
koyak lah guys. Tak tahu lah macam mana. Saya tak tahu dia kat mana. Tapi yang ni untuk letak IC ya. Tengok ah, dia ada bagi plastik IC untuk letak kat bank, everything semua dekat sini. Ni murah je, RM1 lebih ya. Kalau tak silap saya. Murah saja. Ni untuk letak apa? Nah, letaklah di shilling dalam ni. So, selanjutnya kita nak buka mana lagi lain lagi guys. Tering! Saya ada to order chopper untuk potong bawang ya guys. Saya ada order shop ni. Hari tu saya beli ni, saya tak tahu yang DIY, diorang ada jual juga ni benda ni. Tapi saya dah order ni dulu dekat Shopee. Saya just terlambat. Yang dekat DIY tu dia murah sikit lah, RM6 lebih. Tapi yang ni tadi sebab shipping kan jadi RM17 lebih macam tu lah. Tering, saya pilih warna pink guys. Wow, so nice. Nanti bolehlah kita tarik kita punya bawang. Ha, tarik semongkol. Pink, pink, pink. Alah, cometa sayang, cometa. Cometa macam mami. Ha, anak saya cakap come guys. Tengok ni ha, boleh letak potong bawang kat sini Halia. Kamu boleh letak dekat sini ya guys. Ha. Jangan risau ya, dia YouTube saya tak ke mana-mana. Saya beli barang apa yang saya guna untuk buat konten seterusnya guys. Bagi yang dah menonton video saya sebelum ini, terima kasih banyak-banyak kepada yang kamu semua yang telah menonton video saya, yang membantu video saya ini berkembang dengan lebih cepat. Walaupun lambat tak apa, yang penting kayu slow-slow, nanti kita sampai juga dekat atas tu ya guys. So selanjutnya kita nak buka selanjutnya saya nak buka ni, yang ni kotak besar ni. Terus sekejap ya nak, anak saya pula dia nak duduk dekat kotak tu guys. Kita sayang, kita sayang. Wow. Wow. Oh my god, this one is very heavy, you know. Tolong mami nak, tolong mami nak. Tring. So, okay guys. Okay, ini. Ini adalah impian saya. Akhirnya saya memiliki dia ya. So, okay. So, kita nak buka dulu dari atas ya. Ini saya order dari Bintulu, MDS Bintulu. Jadi saya suruh kakak ipar saya, dia ada tengok, dia mesti tengok video ni. Kakak ipar saya mesti tengok video. Terima kasih kak sebab dah tolong kami beli tu untuk kami. Okay, terima kasih banyak-banyak dah susah payah. Walaupun dia sekarang ni dia pregnant tau. Kasihan dia, dia beri periuk ni. Hantar pakai bus lagi guys. Terima kasih banyak-banyak buat kakak ipar saya, Kak Azi yang menonton video ni. Terima kasih banyak-banyak kak. Dah susah payah menyusahkan kita, yang mak perut kita kaya sana ke sini. Pergi ke station bus lagi ya guys. Ha. Dia beli lagi pembalut ini dari tadi dekat DIY Bintulu ya guys. Terima kasih banyak-banyak. Wow. Buat kakak ipar saya. Dia dah balik ni cantik-cantik. Barang ni semua dah sampai 2 minggu ya. Tapi saya belum buka dulu sebab saya nak tunggu yang lain datang. Jadi saya buka sekali ya guys. Anak saya dia ada, dia dah bangun tidur. Okay guys, inilah periuk idaman saya. Dah lama saya inginkan periuk ni ya. Sebab dekat sibuk mahal sangat ni periuk ni ya. Tengok bila saya tengok dekat Facebook, orang MDS tu dia orang tengah buat promosi. Saya cepat-cepat suruh kakak ipar saya tu pergi beli ya untuk saya. Masih baik, masih ada. Kalau tak habis. Periuk ni kalau dia orang jual kadang-kadang 300 lebih tau, 300 lebih. Tak tahulah dia orang sebab dia orang guna agent kan. Ini lah periuk dia guys. Ada cakap ini 6 periuk Shanghai. Periuk Shanghai ni semua orang ada dekat rumah. Saya baru beli ni. Tengok, saya baru beli guys. Saya tak tahu nak luahkan perasaan saya macam mana guys. Saya sangat happy ya. Sebab akhirnya apa yang kita nak inginkan kita dapat ya. Nanti bolehlah saya masak-masak macam ni. Susahnya macam mana dia balut ni.
banyak panutan nih guys. Ah, akhirnya saya memiliki periuk nih guys. Saya memiliki periuk 6 sekawan. Mak saya cakap ini periuk 6 sekawan. Kalau kita beli satu-satu banyak mahal tau. Kalau dia tak promosi, ah, harga dia RM260 di pintu dulu. Kalau dekat sibu ni, you beli dia satu periuk je sudah 60 lebih, 80 lebih. Mahal. Masih baik hari tu ada promosi. Jadi saya suruh kakak ipar saya belikan untuk saya ya. Saya nak cek dulu periuk dalam ni macam mana guys. Kakak kerja rumah dek, kakak. Dia tak tengok ni, kacau lah guys. Dia dah bangun tidur, ah, kalau dia bangun tidur memang macam ni lah, dia akan kacau kita. Ah, saya nak tengok saya punya periuk. Bahari tu kakak ipar saya cakap dia dah cek. Jadi semua dalam ni, dia periuk tembaga tau. Dia punya steel dia tu tebal ya. Kalau nipis saya memang takkan beli. Tapi dia di ada 6 sekawan. 6 sekawan dia ada dari kecil. Jadi nanti saya nak suruh husband saya pasang dulu ya. Saya nak cek dulu dia punya. Memang ada betul. Memang 6 sekawan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia ada betul 6 ya. Okay guys, tunggu sekejap ya guys. Wah, so cute. So cute. Wow. Oh my goodness. Tengok ni guys. Wow. Settingnya nanti kita nak masak guna ni guys. Saya dah lekat stiker dah dekat situ dah guys. Ah, ni lah periuk dia Shanghai, periuk Shanghai. Ha, dia punya saiz ni pun dia ada letak dekat sini ya. Ha. Ni 6 sekawan ni kalau boleh bawa pergi mana-mana pun senang ya, dia tebal, tahan lama. Cantik sangat ya. Ni yang baby punya periuk ni. Okey. Terusnya dia ada tudung dia, tapi pasang dulu ya, dia punya kepala ni. Mana dia punya kepala ni ya? Nantilah saya tengok dulu. Kalau dia tak ada kepala, habislah beli. Tak ada tambah kepala. Oh, ada kan? Ha, ni dia punya kepala tudung tu. Ha, dia ada sediakan sekali ya, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, dia ada semua ni, 6 tu. Akhirnya saya memiliki dia guys, setelah sekian lama ya. Biasanya kita ni sebagai mak-mak ni, bila kita nak beli something ya, kita akan fikir dulu 2-3 kali ya, sebab benda ni mahal. Jadi bila dah dia ada promosi macam ni, kita ada duit, kita boleh beli. Kalau kita tak mampu, kita boleh main hoi tu ya. Main kutu, orang cakap main kutu ya. Ha, ini dia nombor 2. Okey, cantik semua guys. Dalam kuantiti yang sangat cantik. Kejap ya, anak saya dah kacau. Ha, ini dia punya yang ketiga. Ya, ni pasuk pastik dulu tak? Mami, ini buat tak nak. Oi, nak sayang. Mami gagal, mami mesti peribat tak nak. Besar ni guys, boleh buat masak sup ni. Semua dalam ni. Tengok cantiknya. Ini ketiga ya. Oh, keempat. Ini kelima. Ya sayang. Wow, so big. Bolehlah masak sup tulang dalam ni. Tengok guys. Still ni guys, still. Happy lah guys. Kita dapat beli apa yang kita nak ya guys. Terima kasih kepada semua yang telah menonton saya. Inilah hasil gaji saya dengan YouTube. Terima kasih banyak-banyak ya. Di atas sokongan anda semuanya. Memang saya tak akan dapat balas. Terima kasih banyak-banyak kepada saudara mara, kepada anda yang baru ataupun yang lama masih bersama saya dari mula sampai ke hari ini. So, tengok ni guys cantiknya ya. Terharu pula saya baru dapat periuk ni. Dulu saya nak beli ya. Dulu saya nak beli yang kecil tu, harga dia RM68. Bila ni ada promosi saya beli je sekali. Ini letak kat sana kakak. Pusing bagus-bagus. Pusing bagus-bagus ya. So, last item kita. Ni yang terakhir ya guys. Ni yang sangat penting ya.
sangat penting untuk saya. Sebab saya buat YouTube ni, saya tak menggunakan GoPro, saya tak mampu nak beli dulu. Tunggulah bila dah ada, saya simpan dulu bajet di dalam lama-lama. Kalau dah cukup, saya akan beli GoPro 9 tu. Ha. Mana tahu nanti bila impian kita jadi kenyataan ni guys, kita jangan give up. Jadi saya beli yang murah dulu untuk saya merakamkan stand kamera handphone saya dengan speaker sekali ya. Kita tengok dalam ni dulu ya guys. Ini pun baru datang tadi dengan baru datang dengan pack tadi. Saya pun sambil. Yang ni saya ambil dekat JNT ya. Diorang guna JNT. Ini saya order dekat KL. Nanti semua barang ni saya akan letak dia punya Shopee tu nanti dekat description ni guys. Tunggu sekejap ya guys. Lagi ngamuk ke diri ke? Okay. Speaker. Hopefully dalam keadaan baik ya. Mami aku kena. Aku kena. Boleh untuk buat lubang. Sekejap ya guys. Sebab saya pakai handphone saja. Anak rakyat nak, anak rakyat nak. Mami rakyat YouTube dulu. Aku kena yang main pijat tu dah. Dah anak rakyat lah. Kamu ke diri dulu lah. Masa aku masih yang top. Okay guys, ni speaker. Akhirnya saya dapat speaker ni. Nanti saya nak selesai saya pasang dulu untuk saya ni. Tengok dia penyek dah. Macam mana lah diorang. Jangan ada orang baling, takut ini benda dia tak berfungsi. Nanti saya suruh suami saya pasang ni untuk saya. Wow guys. Oh my god. Dia ada instruction macam mana saya guna ni dekat dalam buku ni ya guys. Itu kepala bumbang. Tengok ni. Wow, dia ada bagi bag. Dia ada bagi bag. Ini kita dapat speaker. Aku kan rasa dia masang tempat telefon aku lah yang. Okay. Ah, kan ni masih hangat. Suami saya akan tolong saya pasang dekat sana ya guys. Ini dia punya stand dan juga api LED. LED video light untuk buat video malam ya. Saya dapat sekali ni. Harga dia RM120 saja untuk semua barang ni. Sebab shipping dia mahal ya guys. Ni anak saya nak main ni. Semua nak main. Pijet toy dari tadi nak main pijet toy. Yang ni untuk pegang tu. Sebab saya selalu suruh anak kakak saya dan juga anak saya ambil video. Dulu pernah handphone ni tau, dia termasuk dalam kuali. Aduh, saya handphone saya termasuk dalam kuali, termasuk dalam periuk. Hah? Dalam tok lah, tok ya. Ah, tu kalau kemuka lah saya. Jadi saya nak tolong saya pasang dulu ya. Ni dia punya stand ni guys. Saya nak cuba dulu nanti speaker ni. Jadi bila kita nak jalan senang, jadi kita tak perlu pegang handphone tu. Kita dah ada stand ni. Dah ada beli stand ni. Terima kasih juga kepada suami saya ya, yang menyokong saya buat vlog ni. Terima kasih banyak-banyak kerana dah menyokong saya ya. Husband, I love you. Kerana support saya. Ha, saya dah dapat guys. Terima kasih semua yang dah menonton video saya. Ini ada instruction di top lah sayang. Barang buka dah, lock dah. Nak lah ya, lalu lekat. Lock di top dia ni. Top lah. Top untuk nyak, top untuk api. Ya, ni lah kena kunci dia ada. Ah? Ni yang tarik dia, nama ke ni yang tarik dia? Ni ke ikannya tarik dia? Nah, hai guys, bukan tok kaya yang, bukan tok kaya. Iyalah, tapi ya bisi siti skru ya, tini dia ya, kena kunci masuk dia. Ini ya deh, ini kena muda. Ini yang kutek atau deh. Ataupun yang main kancen ni tok ya, tamak ke ditok jak eh, tamak ke ditok eh. Aku rasa ya, ini masuk dengan eh, ah kan. Ah, dia memang masuk lah guys. Malulah sakai, tak pernah guna benda macam ni ya. Ah, aku rasa ya, memang masuk kenyak lah yang. Kan? So kita ada lampu LED. Nanti saya nak suruh sambil saya pasang ya. Tapi kan main dan nak, tapi mua dan nak. Tengok api ni guys. Okay guys, kita dapat lampu LED. Malam-malam boleh buka guna ni ya. Ni dia punya instruction ni ya. So boleh lah nanti anak-anak saya boleh tolong ambil video untuk saya masak-masak, jalan-jalan ke.
Okey, kita dah dapat apa yang kita dah beli. Kenapa kan saya? Simpan ke telefon. Okey, kita nak test dulu. Ini saya nak pasang stand tu dulu ya. Beli bagus ya. Berjaya. Okey guys, saya harap mikrofon tu clear ya dekat dalam YouTube ni. Ini telefon dia. Ya, apa pakai saya? Okey. Saya nak ucapkan terima kasih kepada yang telah menonton video saya. Tanpa tontonan anda dari video anda, saya takkan beri periuk 6 sekawan tu. Terima kasih banyak-banyak. Dan bagi yang baru datang ke channel saya, sama datang ke channel saya dan juga sama mengenali keluarga saya dan juga diri saya sebenarnya. Banyak lagi yang saya nak kongsikan, memasak-masak di rumah saya ni. Okey, terharu pula saya guys. Terima kasih banyak-banyak di atas segala sokongan yang kamu berikan kepada saya sejak saya dari mula hingga ke hari ini. Terima kasih banyak-banyak atas sokongan anda semua. Saya doakan kamu juga yang untuk video ini dimurahkan rezeki, yang beri peluang dan juga sama-sama kita mencari extra income hari ini buat video ini ya guys. Akhir kata daripada saya, salam sayang dari saya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe channel saya. Dan juga tekan lonceng untuk dapatkan notification video saya selanjutnya. Okay, bye. Sampai jumpa lagi di next vlog guys. Bye-bye. Bye-bye. Tengok dia ambil main stiker kan guys. Bye-bye. Friend kiss guys. Friend kiss. Thank you. Thank you. Thank you watching my mommy video. Okay, bye. Tekan yang.